keluarga tuh WhatsApp guys, welcome back to Bang Mewok Channel. Jadi hari tanggal 28 Februari 2024 gua masih berada di Musola Baitur Rahim yang berada di Komplek Villa Indah Pulau Timaha, Babelan Bekasi, Jawa Barat. Di kesempatan kali ini gua bakal informasikan kepada kalian mengenai aktivitas terkini para tukang di Musola Baitur Rahim. Jadi ada aktivitas apa yang bakal dilakukan oleh para tukang? So buat kalian yang penasaran, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gua salam langsung aja guys, enjoy. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah memasuki pemlesteran yang ketiga. Wow. Ini sempat hujan nih guys. Pada becek. Dan sekarang alhamdulillah nih setelah hujan berhenti, ini cerah banget. Panas. Panas luar biasa. Dan ini sekarang sudah memasuki bagian pengacian lah ibaratnya ya. Ya Bang ya. Finishing ya. Finishing udah baris masuki baris yang ketiga guys. Setelah ini baris keempat dan selanjutnya ke bagian belakang sana guys. Lanjut sampai dengan ke sana. Oke, kita bantu-bantu aja mungkin ya, angkat-angkat material semen yang udah diaduk. Ini semen udah boleh saya taruh sini nggak Bang? Boleh ya? Oke, kita bantu guys. Tetap semangat. Kami mau bawa dulu ya, Kak. Gang Aliklas ya? Pernah ya? Apanya? Thank you.
Datang tadi 10. Wih, mantul. Banyak semen dan banyak. Bermaterial. Thank you.
habis nih, sore ini masih beli kembali. Oke. Ya. Yaudah, ya. Begitu ya. Malam ngirim masih. Sebenarnya enggak ya, udah. Kalau gitu ini. Oke guys, kita memasuki baris yang ketiga untuk pemesaran. Ini lagi dilanjut lagi sama Bang Bre ya? Iya, betul. Bang Bre. Bang Bre apa Bang Breo? Bang Bre aja. Bang Bre. Mantap ya, teman saya namanya Bang Bre, YouTuber juga. YouTuber sosial juga namanya Bang Bre. Bang Bre. Ini Bre ya? Ini Bre bukan Bang Bre. Bang Bre.
juga kali. Thank you.
Nah, ini nih bisa dibilang nih bagus aktivitasnya untuk di Musola Baitur Rahim ini sebagai marbot, Pak ya. Ini masya Allah guys, kita tuh kalau misalnya habis melakukan aktivitas nih, bagus setelah sholat asar selalu melakukan pembersihan guys, masya Allah. Nah iya, Pak Agus tuh dagang usaha juga. Usaha apa Pak Agus? Dagang kerupuk. Kerupuk ya? Itu gimana bagi waktunya Pak? Kalau dagang pagi-pagi sampai jam 10 gitu. Sampai jam 10? Ya. Kerupuknya kemarin kita nyobain tuh. Iya. Enak banget. Enak banget. Satu porsinya berapa? Satu bungkus? 5.000. Masalah 5.000. Itu bikin sendiri Pak? Bahannya beli. Ya. Minyaknya juga minyak yang asli, yang bagus. Heeh, uh-huh. Heeh. Iya. Jemur 2 hari. Oh, jadi lama Pak ya, kalau musim hujan ya. Repot Pak. Ya. Luar biasa. Tadi jadi enggak ini. Jadi Bapak jualannya di pasar. Di setiap pasar langsung ke pembeli. Enggak dititipin gitu. Jadi dititipin. Kapan-kapan saya boleh ikut enggak Pak? Mau lihat aktivitas Bapak jualan. Boleh ya, kapan-kapan nanti kita lihat ya saat Pak Agus. Karena luar biasa Pak Agus ini selain punya aktivitas ya, punya aktivitas di luar sana. Tapi beliau ini selalu menjaga Musola Baitur Rahim untuk tetap dalam keadaan bersih guys, masya Allah. Dan ini nggak dibayar Pak ya? Tanpa dibayar. Masya Allah, ini Gusti Allah sing bales Pak, insya Allah. Gusti Allah sing bales. Mudah-mudahan setiap usaha yang Bapak lakukan dipermudah, dilancar, diberikan keberkahan Pak ya. Amin. Masya Allah. Ini ada Bang Herman nih. Bang, kira-kira aktivitasnya besok, aktivitasnya bakal ngelakuin apa lagi Bang? Terus ini nih Bang. Terusin ini, ya, lanjut ini sampai sana. Oh, sampai lagi. Halaman bagian depan ya? Sampai bagian depan. Oke. Okay. Lalu untuk materialnya cukup atau gimana, Bang? Insya Allah cukup, paling kurang semen dah. Semen ya? Iya, semen-semen tinggal dimasak, kali ntar ada yang ngasih, nunggu-nungguin kali. Kalau pasir sih aman. Pasir aman, Bang, ya? Aman, terus satu dam lagi sampai. Oke, siap. Paling malam, paling lambat. Oke, okay, semoga lancar, Bang, ya? Amin, amin, okay. Bang. Thank you, Bang. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah mau memasuki jam pulang. Ini sebentar lagi tukangnya pulang. Ini lagi finishing. Alhamdulillah sudah sampai dengan barisan sini ya teman-teman. Besok dilanjut lagi ya. Sampai dengan di sini, sampai ke sana guys ya. Tadi sudah pesan lagi pasir ya. Jadi besok bakal datang lagi pasir satu dam ya. Alhamdulillah ini semua disupport by panitia guys dari Musola Baitur Rahim, alhamdulillah. Dan mengingatkan kembali buat teman-teman sekalian yang menonton video ini bahwa kami akan melakukan target kedua. Yang mana target pertama kita pemasangan dari pintu slide sudah terpasang. Kita masuk ke target kedua yaitu pemasangan kubah guys. Jadi di sini nanti bakal ada kubah ya. Kita fokus kubah tengahnya dulu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, sehingga niat kami untuk melakukan pemasangan kubah bisa terlaksana guys. Amin ya. Insya Allah Senin sudah kita memasuki ya, sudah mulai memasuki proses pemasangan kubah guys. Kita menggunakan tukang yang saat ini bekerja, dan satu lagi kita datangkan ya dari Purwokerto yang memang beliau juga mengerti tentang pembuatan ataupun pemasangan dari kubah. Jadi kubah yang akan kita gunakan ini adalah menggunakan material dari coran guys. Ya, jadi media semen, bata ya, lalu pasir dan juga besi. Ya, jadi alhamdulillah pasir sudah ada dari hamba Allah, semen juga sudah ada dari hamba Allah ya. Tinggal bata nih guys. Bata belum ada. Mungkin ada hamba Allah di luar sana yang berkelebihan rezeki dan ingin menjadi investor akhirat. Monggo, silakan ya. Langsung sampaikan aja ke Bang Beok. Bang Beok, saya siapkan besinya. Bang Beok, saya siapkan batanya. Insya Allah selama musola ini dipergunakan untuk ibadah ya, apalagi mengingat bentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan, banyak sekali warga yang akan melakukan aktivitas di sini, baik itu sholat tarawih, sholat jamaah bersama ataupun buka puasa bersama. Insya Allah pahalanya mengalir, masya Allah guys ya. Jadi amal jariah buat kita semua meskipun nanti kita sudah tidak lagi di dunia ini guys. Yuk guys, mari sama-sama kita menjadi investor akhirat dengan
memberikan sedekah rezekinya ya di jalan Allah ya, untuk kelangsungan pembuatan dari pembangunan musola Baitur Rahmi ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog gua kali ini mengenai aktivitas dari para tukang dalam melakukan pembuatan pemlesteran di area halaman dari musola Baitur Rahmi. Alhamdulillah sisi dari kanan musola Baitur Rahmi sudah terplester, dan insya Allah besok dilanjutkan kembali untuk bagian halaman depannya guys ya. Dan kita sudah membeli pasir juga, satu dump truck besok akan datang dan kita akan bantu-bantu lagi untuk pemasangan pemlesterannya ya. Berharap dalam waktu minggu ini bisa selesai, dan di hari Senin kita langsung bisa masuk ke proses pembuatan kubah ya. Alhamdulillah sisa saldo terkini setelah dipotong untuk pembelian pintu slide ya, itu sekarang sudah di angka 9.888.000 guys ya. Masih kurang banyak, sekitar 15 juta kan ya, sekitar 15 jutaan untuk pembuatan kubah ya. Mudah-mudahan ada hamba Allah di luar sana yang juga ikut berbagi rezekinya ya, menjadi investor akhirat untuk ya memberikan sedekahnya terkait dengan kelangsungan pembangunan musola Baitur Rahmi ini ya. Mungkin sampai di sini aja teman-teman. Thank you buat kalian yang udah menonton video ini, yang sudah like video ini, yang sudah komen di video ini, karena dengan komentar kalian, dengan like kalian itu bisa membantu membangun ya channel ini bisa lebih terus berkembang dan banyak dilihat oleh banyak orang. Dan juga dengan kalian meng-share video ini sehingga ada orang yang berbagi rezekinya, yang selalu juga bakal menjadi pahala jariah buat teman-teman juga. Oke, sebelum gue mengakhiri video ini, gue pengen mendoakan pada para donatur, hamba-hamba lo, orang-orang baik di luar sana yang sudah berkontribusi terkait dengan pembangunan ini. Semoga kebaikannya Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal, melimpah serta barokah, diberikan kesehatan selalu untuk saudara-saudariku semua, dan apa yang menjadi keinginan, harapan insya Allah Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin, barokati al-fatihah. Oke, video ini gua akhiri. Gua Bang Bewok pamit. Gua enggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oi. Burung merah di atas tembok. Siapa dia yang tampak elo? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manis dan cinta. Hai basikal duduk berdua bercengkrama layar adu dan baca. Atas tembok, siapa dia yang tampak hello? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua bercengkrama layar aku.